balik lagi sama Mama Dini di sini. So, setelah 10 hari karantina, seperti yang kalian tahu, Mama Dini 10 hari ya nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak apa-apa sih, karena di sini pas nyampe pas lagi dingin-dingin gimana gitu. Dan hari ini Mama Dini keluar langsung dong ketemu dengan teman Mama Dini, teman baru. Kalian tahu siapa? Kalian tahu pasti ya. Nanti jangan lupa untuk di subscribe juga ya channelnya ya. Nanti Mama Dini taruh di bawah linknya ya. Ya ya ya. Biar tahu siapa. Ruang ceritanya Ratni. Jadi ini adalah temanku di Lubek. Akhirnya ketemu juga setelah di dunia maya. Dan kita ketemu di dunia nyata. Ketemu, saling subscribe, saling nonton, tapi nggak pernah ketemu dalam keadaan nyata. Dan sekarang akhirnya kita ketemu di dunia nyata. Akhirnya. Dan kita ada beberapa planning ke depan. Mudah-mudahan si koronce ini segera berlalu ya. Dari mulai kita nanti ngevlog masak bareng, atau mungkin berkemah bareng, atau mungkin ke pantai bareng. Ya kita lihat lah. Semuanya. Rencana-rencana nanti terlaksana atau enggak, nah, kita nggak tahu karena si corona ini kan ya seperti inilah ya. Jadi segala sesuatu, segala rencana itu mau gak mau kita tahan dulu. Tapi seneng juga kan udah sampai di Jerman lagi. Ya alhamdulillah, alhamdulillah banget. Ya ampun, dah badan makin kurus kering guys ya. Namanya jauh sama suami. Kalau suami saya semakin membesar. Jadi itu kayak angka 10 ya. Jadi yang satu itu suaminya Ratni, yang satu suami aku. Jadi seperti angka 10. Oke, okay? Kita bahas Indonesia aja, jadi mereka gak akan ngerti, oke? Okay, ya. Suami saya ngerti. Suami saya bahasa ya, Indonesia lebih bagus daripada saya. Ya. Saya aslinya bahasa Bali. Jadi kita di sini main sama anak-anak. Nanti Mama Dini kasih lihat ya, lihat. Wow, itu ada Lenshen. Lenshen. Lenshen sama Gel. Gelsa. Sama Moza juga. Jadi ya mereka masih berpisah dulu. Biasanya kalau anak-anak butuh sepaneng biar agak panas sedikit dulu kali ya. Oke, kita lihat anak-anaknya gimana ya. Oke.